Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat mic sederhana tapi murah dan bagus. Bahan yang kita gunakan adalah, pertama-tama kita menggunakan kondensor. Ini kondensor harganya 2000 perak. Ini adalah Elco 50 volt 10 mikro, harganya 500. Dan ini adalah resistor 2K2, harganya 200. Ini adalah batu A3 1,5 volt, harganya 1000. Terus yang terakhir adalah kabel buat ke mic-nya. Nah, ini kabel RCA ya. Cara merakitnya, pertama kita perhatikan dulu kondensornya. Ini adalah kondensor, ada plus, ada min. Kalau minnya itu yang terhubung ke bagian body nih, body ground yang pinggir, itu namanya ground. Kalau yang plusnya berarti nggak terhubung, ini berarti yang ini. Kita pasangkan resistor dua keduanya ke bagian plus. Kita solder dulu, oke. Lalu ini R2 keduanya kita pasangkan ke bagian plusnya. Yang plusnya. Terus Elco-nya. Ini adalah Elco-nya. Elco-nya ada yang kaki pendek, kaki panjang. Yang kaki panjang itu plus, positif. Positif kita pasangkan ke bagian kondensor. Kita timah dulu. Yang kaki panjang ya, orang tua bro, kaki panjang bagian pasang ke bagian plus kesini, mau ke atas bawah sama aja, ini jatuh ini. Lalu yang resistor ini ya, kelihatannya resistor ini pasang ke bagian plus baterai. Baterai bagian plus ya, bagian positif. Ini resistor yang ujungnya ya, yang R2 kedua nih, dua kedua nih, begini kelihatan kan, supaya lebih jelas nih ya, begini. Elco yang positif masuk ke kondensor dan resistor masuk ke kondensor bagian positif, lalu masuk lagi ke bagian plus baterai. Lalu yang ujung ini ya, yang ujung mains ini, mains kondensor masuk ke bagian negatif ini. Panjang ya, itu bisa gini, bisa di sini. Jadi ini ya,
Soldering dulu. Ini minus baterai. Masuk ke kondensor bagian minus. Iya, gini. Wah, putus bro. Katanya putus bro. Sorry lagi di sini ya. Apa? Pasang kabelnya ya. Cara pemasangan kabelnya begini. Ini kabel yang buat ke mic-nya ya. Yang ini adalah yang tengah positif, yang pinggir negatif. Yang positif masuk ke bagian elko. Masuk ke sini bagian elko. Elko yang bagian minus ya. Sini. Lalu yang ground-nya masuk ke bagian baterai bagian minus. Kita tinggal tes. Oke, kita tes pakai ampli. Oke, sahabat YouTube, perakitannya sudah, caranya tadi udah dijelaskan kayak gini. Kondensor, elko, resistor, baterai, cuma 3 macam komponennya. 4 sama baterai A3 1,5 volt. Ini adalah kabelnya, kabel yang buat ke mic-nya. Ini bagusnya pakai kabel head ya, kabel head atau kabel mic langsung yang panjang. Ini hanya sebagai contoh saja. Lalu kita coba menggunakan ampli atau aktif. Kita masukkan ke mic. Ini AK-nya kita masukkan ke bagian mic. Udah. Oh, udah keluar ya. Udah bunyi. Oh. Kita coba ya suaranya ya. This 1, check low.
suara saya tidak menggunakan mic, tidak menggunakan mikrofon yang ini kondensor, dan ini menggunakan kondensor. This do check low, satu tiga low. This low, satu. This check satu tiga low, 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 low. Peka suaranya. Peka suaranya, sahabat YouTube. Ini cocok buat digunakan buat di masjid, buat imam masjid ya. Bisa merakit di rapihin kayak, bukan kayak gini nih, hanya sebagai contoh saja. Tes 1 2 3 low, check low. Tes 1 2 3 low, check low. Tes 1 Satu, dua, tiga, low, cik, low. Satu, tis, low. Low, low. Oke. Segitu aja video kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.